hari ketiga pelaksanaan ujian nasional di salah satu sekolah luar biasa di Kabupaten Majalengka hanya diikuti oleh satu siswa dengan mata pelajaran IPA. Dalam ujian, peserta disulitkan dalam memaknai soal yang sulit dimengerti, sehingga para guru dan pengawas berupaya membantu membacakan soal-soal yang akan dikerjakan dengan jumlah 40 soal berbentuk pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 2 jam yang dimulai pukul 7.30 hingga pukul 9.30. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.